Fuji pakai kebaya saat hadiri acara Tedak Siten Amena, pose bareng Krisdayanti curi perhatian. Intip penampilan Fuji pakai kebaya saat hadiri acara Tedak Siten Amena, posenya saat bareng Krisdayanti curi perhatian. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menggelar acara Tedak Siten Amena Hana Nur Atta. Acara tersebut digelar pada Minggu, tanggal 25 September tahun 2022, tepat saat putri pertama mereka berusia 7 bulan. Acara Tedak Siten Amena yang diadakan oleh Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar ini digelar secara meriah. Bahkan disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi. Diketahui, acara Tedak Siten ini dihadiri oleh keluarga besar serta kerabat dekat. Tampak pula pacar tarik Halilintar, Fuji turut diundang dan datang di acara tersebut. Hal itu diketahui dari unggahan terbaru Fuji di Instagram. Fuji membagikan beberapa potretnya, sama seperti yang lain, Fuji tampil menawan dengan mengenakan kebaya. Ia juga menambahkan selempang batik di bahunya yang membuat penampilannya semakin anggun. Rupanya kebaya yang dikenakan Fuji berwarna senada dengan milik Tarik. "Panggil saya Ayu," tulis Fuji, dilansir Tribun Style pada Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Di momen ini, Fuji tak lupa untuk mengabadikan foto bersama Krisdayanti. Diunggah di Instagram @denisgustiputra, adik Frans Faisal ini kompak berpose duck face bareng sang diva. Di sana, Tarik terlihat berdiri di samping Aurel sembari tersenyum ke arah kamera. Sementara Aurel memilih berpose sembari menjulurkan lidahnya. Unggahan itu pun langsung banjir pujian dari warganet. Mereka memuji kecantikan Fuji saat hadiri acara Tedak Siten Amena tersebut.